Mamanya kebetulan pergi lagi senam, lagi pilates. Terus aku nemenin, ya udah aku ajak aja nyuci motor. Papanya mau motoran, jadi dibersihin dulu. Mamanya kebetulan pergi lagi senam, lagi pilates. Terus aku nemenin, ya udah aku ajak aja nyuci motor. Habis daripada mau nonton terus. Kemarin dia kita ajak naik motor, seneng dia. Awalnya takut karena suara motor ini kan agak gede gitu. Lama-lama karena kakaknya mau diboncengin, dia juga ingin dibonceng. Deo, ini belum disiram, Mak. Masih ada motor Daddy lagi, yang one lagi nanti. Pinter bijinya, apa nih? Habis ini kita mandi, jadi sengaja kita main kotor-kotor supaya langsung mandi daripada anaknya nonton maunya ya. Main game. Nah, dia siram ya, semua anak, semua disiram. Jangan kakaknya juga disiram. Motornya lah, motor. Yang ada busanya, yang ada busa. Jangan kena lagi.
ini harus papa pegangin karena pendek. Ayo. Hah? Careful. Tuh, ada nama mama tuh. Duma. Semua dicuci. Dia mau bersihin bagian atas kan? Atau mau? Ya. Kan di depan. Udah ya, yuk ya. Oke. Kali ikut trail, habis itu mulai kerjaan padat lagi, jadwal terus-terus. Celebrities Got Pole tetap semangat, kita cari jadwal lagi, mau ikut lagi join kita menjalur gas pole, gas terus, gas pole. Hey, ini bukan main-mainan. Anak kecil tuh gitu aja dia seneng. Mana itu kadang-kadang bahaya kalau nggak dijagain. Oke ya, udah kita ngajak mereka mandi sekarang. Karena tadi belum mandi, kebetulan ini weekend, jadi kita bolehlah bermain-main dikit supaya anak-anak fun, karena di depan rumah ini udah langsung jalan raya, jadi mereka nggak punya area untuk bermain-main selain di rumah sama di depan. Ya, di pekarangan aja. Jadi sekali-sekali kita main di sini. Sementara gini kita masukin. Langsung aja, langsung. Oke.
Gak bisa. Kaki gua dong corot. Kaki gua. Ditarik-tarik. Coba kita lihat usaha mereka.